boleh tahu nggak kalian tuh rata-rata umur berapa ya? Oh, kalian tuh sekitar 11 tahun loh. Bener nggak bohong, bener nggak bohong. Karena kayak maksudnya dari cara kalian apa maksudnya menurut aku dengan koreografi yang di idol konsep yang karena pakai dua lagu kan yang awal sama Andy. Nah menurut aku di lagu Andy itu paling kuat banget. Tapi yang di lagu yang latar yang pertama itu apa ya kayak itu kan lagunya agak sedikit seksi-seksi gitu mungkin. Nah itu yang aku tidak dapat di kalian gitu. Dada gesture-gesturnya gitu makanya aku kan sebenarnya jawab kalian. Tapi ternyata kalian sudah dapat satu. Oke. Banyak catatan. Ada di sini ekspresinya gak rata. Aku melihat yang hafal-hafal banget, yang pede pede banget, terutama kamu yang paling kanan. Kamu tuh gak berani eye contact sama aku, padahal aku kayak pengen, aku udah pengen dapat apa ya, kayak merinding-merindingnya gitu ngeliat kalian, gitu kostum udah bagus banget, kamu cantik, jersinya juga hafal gitu. Jadi sayang banget kalau kamu tuh kayak, kalau lipnya kamu hafal, tapi kamu kayak ngeliatnya kesana, terus kayak, oh kok aku gak diwarok ya. Terus terus pakai eye contact gak semuanya buat. Terus timing-timing koreonya pun kalian gak sama. Terutama kamu ada hari karena itu pas kamu yang ke depan yang tangan di lagu kedua itu selalu hitungannya lebih cepat sedikit. Gak yang kesempatan banget tapi kayak sepersekian detik gitu. Itu terlihat pada saat ada yang pertandingan itu tangan waktu lebih dulu daripada yang lain gitu. Terus sama aku kalau kalian mau pakai dua lagu harus pintar-pintar nih apa ya di lagu ini yang high pointnya tuh apa yang mau ditunjukin di lagu ini tuh high pointnya apa gitu. Jadi tadi tuh sempat terus turun lagi naik lagi turun lagi dan menurut aku agak sedikit kepanjangan jadi kayak apa ya kayak ada koreografi diulang jadi kayak gitu gitu kayak oh, oke okay. Ini sampai di yang udah kalian bawa di awal. Nah kalau bisa kalau misalnya kalian bisa misalnya pakai dua lagu ini, kalian cari high point di lagu ini apa, high point dari ini apa, lagu ini yang dipakai semuanya. Masukkan aja nanti. Kalau kalian bisa tingkatin lebih lagi dan apa ya maksudnya idolnya dapat cuma tinggal lagu itu apa sih yang mau disampaikan dari bentuk badannya, dari body positionnya itu harus kalian kerjain menurut aku. Itu doang yang kurang sekalian. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi dong untuk Lucila.